Pagi ini ternyata hujan. Padahal cucian Kak Lisa sudah hampir kering. Karena hujan, Kak Lisa juga jadi tidak bisa berolahraga nih. Walau begitu, Kak Lisa masih bisa yoga di rumah loh. Nah, ini berlaku juga untuk kalian semua ya. Jangan jadikan hujan sebagai alasan untuk malas berolahraga. Nah, kalau cuaca di rumah kalian mendung atau hujan, apa yang biasa dilakukan keluarga kalian untuk mengeringkan pakaian? Kalau mama kakak sih biasanya menggunakan kipas angin untuk mengeringkan pakaian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita awali dengan berdoa dulu yuk, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna. Berdoa dimulai. Ayo membaca. Baik energi matahari maupun energi panas bumi tersedia melimpah di alam. Keduanya merupakan energi yang dapat terbarukan. Penggunaannya juga tidak menimbulkan polusi sebanyak penggunaan bahan bakar fosil. Meskipun demikian, penggunaan energi matahari mempunyai beberapa kelemahan. Jika cuaca mendung atau hujan, energi yang tersedia menjadi berkurang. Pembuatan panel surya untuk mengumpulkan dan menyimpan energi matahari cukup rumit dan mahal. Pembuatan panel-panel surya juga membutuhkan tempat yang sangat luas dan dapat mengganggu tempat hidup makhluk hidup lain. Indonesia terletak di wilayah cincin api atau ring of fire, sehingga tersedia melimpah energi panas bumi. Biaya yang dibutuhkan untuk memanfaatkannya juga tidak terlalu mahal. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kelemahan penggunaan energi panas bumi. Berikut diantaranya. Pemakaian energi panas bumi menyebabkan terlepasnya gas yang berbau seperti telur busuk. Pemanfaatan energi panas bumi menimbulkan limbah yang mengandung bahan beracun yang mungkin membahayakan lingkungan. Panas bumi bersifat tidak stabil. Beberapa wilayah penghasil energi panas bumi diperkirakan lama-kelamaan akan mengalami penurunan suhu. Kalian bisa mencatat atau memotret tabel di layar dengan gawai milik orang dewasa di rumahmu. Cincin api atau ring of fire adalah wilayah yang dilalui jalur gunung berapi dan pertemuan lempeng-lempeng bumi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terletak di daerah tersebut. Di daerah cincin api, biasanya sering terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak bacaan tadi, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian atas pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa saja keunggulan energi matahari dan panas bumi?
Keunggulan energi matahari dan panas bumi adalah keduanya tersedia melimpah di alam dan penggunaannya tidak menyebabkan polusi sebesar bahan bakar fosil. Pertanyaan kedua, pembuatan panel-panel surya membutuhkan tempat yang luas. Apakah dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup lain? Pembangunan panel surya dalam jumlah banyak memerlukan tempat yang luas. Hal ini dapat menyebabkan makhluk hidup lain kehilangan tempat hidup karena banyak pohon yang mungkin harus ditebang. Ayo menulis. Ketika kita membandingkan dua hal, kalian bisa mencari persamaan dan perbedaannya. Waktu orang lain membaca tulisan kalian, mereka bisa mengambil kesimpulan akan kekurangan dan kelebihan akan dua hal yang kalian ceritakan itu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kata hubung yang biasa digunakan untuk menunjukkan persamaan akan dua hal adalah seperti dan demikian juga. Adapun kata hubung yang biasa digunakan untuk menunjukkan perbedaan akan dua hal antara lain adalah tetapi, namun, dan sedangkan. Berdasarkan informasi tadi, sekarang tulis di buku kalian ya perbandingan antara penggunaan energi panas bumi dan energi matahari dalam bentuk paragraf di buku tulis kalian masing-masing ya. Contohnya, apel dan jeruk adalah buah kesukaan keluargaku. Jeruk memiliki banyak kandungan air dan vitamin C, demikian juga apel. Jeruk memiliki tekstur yang lebih berair, sedangkan apel memiliki tekstur yang agak keras. Namun, keduanya tetap sama-sama menyegarkan loh. Sering mengkonsumsi jeruk dan apel dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan segar. Pencernaan juga bisa menjadi lebih lancar dan kita bisa terhindar dari sariawan. Ayo berlatih! Kalimat-kalimat perbandingan berikut ini menggunakan kata hubung yang kurang tepat. Suntinglah kata-kata hubung yang digunakan sehingga makna kalimat-kalimat berikut ini menjadi lebih tepat. Soal pertama, panas bumi itu tidak stabil, tetapi panas matahari. Jawaban yang benar ialah panas bumi itu tidak stabil, demikian juga panas matahari. Soal selanjutnya, energi matahari dan energi panas bumi adalah energi yang bisa terbarukan. Seperti kedua energi itu juga punya kelemahan. Kalimat ini seharusnya adalah energi matahari dan energi panas bumi adalah energi yang bisa terbarukan. Namun, kedua energi itu juga punya kelemahan. Pemakaian energi matahari membutuhkan biaya lebih mahal, seperti pemakaian energi panas bumi relatif lebih murah. Kalimat yang benar ialah pemakaian energi matahari membutuhkan biaya lebih mahal, sedangkan pemakaian energi panas bumi relatif lebih murah. Soal terakhir, pemakaian bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi menyebabkan pemanasan global. Demikian juga pemakaian energi matahari tidak. Jawaban yang benar adalah pemakaian bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi menyebabkan pemanasan global. Tetapi pemakaian energi matahari tidak.
Perhatikan persegi panjang di layar. Bilangan 100 digambarkan dengan persegi panjang yang diwarnai seluruhnya seperti yang ada di layar. Sekarang, seberapa luaskah bagian persegi panjang yang harus kalian warnai untuk menggambarkan bilangan 33? Sekarang kita warnai bersama-sama ya. Bilang stop ketika spidol sudah mewarnai hingga menggambarkan bilangan 33. Stop! Sepertinya ini tidak menggambarkan bilangan 33. Kita harus menguranginya sedikit. Stop! Nah, ini baru benar. 33 merupakan hasil pembulatan dari 1/3 dikali 100. Sehingga bagian yang diwarnai adalah 1/3 bagian dari persegi panjang itu. Ayo menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, ibu bawa oleh-oleh. Cepet aja kamu kalau lihat makanan. Mana bu? Yuk. Bu, itu nggak takut kalau mati lampu? Nanti acaranya berhenti. Kan ada genset, Bi. Genset? Apa itu, Bu? Ini, Bi, yang namanya genset. Oh. Genset itu alat pembangkit listrik rumahan dengan bahan bakar dari bensin ataupun solar. Nah, alat ini tuh bisa mengubah energi dari bahan bakar menjadi listrik. Oh gitu, Bu. Aku kayaknya pernah lihat deh di minimarket. Ya, memang sih dia ada beberapa di minimarket. Genset itu sangat diperlukan, Bi. Karena kan mereka tuh punya banyak bahan baku makanan yang harus selalu berada di dalam kulkas. Nah, kalau misalnya listriknya nggak ada, makanannya akan basi. Benar juga ya, Bu. Terus kenapa genset bentuknya balok? Genset itu punya bagian-bagian penting yang menghasilkan listrik. Nah, salah satunya itu adalah lilitan tembaga dan magnet. Bagian-bagian ini itu harus ditutup rapat supaya nggak kena air yang bisa menimbulkan korsleting. Bentuk balok dipilih sebagai penutup atau pengemas genset karena aman, praktis, dan efisien untuk ditempatkan di berbagai sudut rumah. Keren juga ya, Bu. Tapi kenapa Ibu nggak beli aja? Supaya kalau nanti mati lampu, kita nggak khawatir lagi. Genset itu mahal, Bi. Emangnya kenapa sih kamu kalau listriknya mati? Kamu takut ya gelap-gelapan? Enggak, Bu. Aku nggak nyaman aja hidup tanpa listrik. Iya, makanya kamu itu nggak boleh boros-boros kalau pakai listrik. Ya? Kamu tuh harus bijak, oke? Oke, Bu. Ayo mencoba! Dalam membuat kardus kemasan, pabrik pembuat genset tentu sudah memperhitungkan desain jaring-jaring kemasan yang paling efisien agar tidak banyak bahan kardus yang terbuang sehingga hemat biaya. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa potongan kardus, lakban, dan beberapa lembar buku kerja kalian ya. Buatlah beberapa pola persegi panjang dengan ukuran 7x5 cm sebanyak 2 buah. 7x4 cm sebanyak 2 buah. Dan 5x4 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, gunting pola-pola persegi panjang tersebut. Rangkailah potongan-potongan tersebut menjadi jaring-jaring balok dengan menggunakan lakban. Jangan lupa periksa agar pola tersebut bisa dirangkai menjadi balok yang diinginkan. Bukalah halaman baru buku kerjamu. Di halaman itu, jiplaklah sebanyak mungkin
jaring-jaring balok yang bisa kalian buat. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar ini, bagian berwarna putih adalah bagian yang tidak terpakai dan akan dibuang. Dalam kegiatan pengemasan barang, pabrik tentu akan selalu berupaya mencari bentuk kemasan yang paling efisien. Ulangi lagi dengan pola jaring-jaring yang lain. Rangkai jaring-jaring balok dengan lakban, lalu jiplaklah di halaman baru. Nah, jika dirasa sudah penuh, perhatikan luas bahan yang tidak terpakai untuk membuat balok. Menurutmu, manakah pola jaring-jaring yang paling efisien? Ayo berlatih! Perhatikan berbagai bentuk jaring-jaring balok yang ada di layar. Beberapa pola jaring-jaring berikut ini ternyata tidak bisa dirangkai menjadi balok karena ada persegi panjang yang posisinya salah tempat. Perbaikilah letak persegi panjang yang ada di layar. Soal pertama, bagaimanakah hasilnya? Lalu, bagaimana dengan jaring-jaring yang ini? Kalau jaring-jaring yang ini bagaimana? Soal terakhir nih teman-teman. Proyek kreatif minggu ini. Nah teman-teman, kalian masih ingat kan proyek kreatif kalian minggu ini? Minggu ini kalian akan membuat menara kincir angin tenaga matahari. Kalau kemarin kalian sudah melihat bentuk kincir angin tersebut, sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan-bahannya yuk. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kaleng bekas, kawat, lem dan selotip bolak-balik, pin, dua kardus kecil, papan kayu, gunting dan selotip, dan beberapa halaman buku kerja kalian. Kalian bisa mencatat dan memotret bahan-bahan yang diperlukan dengan gawai orang dewasa di rumah kalian ya. Mintalah bantuan orang tua atau wali untuk mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan ya. Selamat berkreasi. Nah, setelah 25 menit kita belajar, hal baru apa saja yang kalian dapatkan? Pasti banyak ya. Untuk mengingatnya kembali, yuk sama-sama kita lakukan refleksi. Refleksi. Di awal pembelajaran tadi, kita telah belajar mengenai kelemahan penggunaan tabel surya dan panas bumi sebagai energi alternatif yang baru. Namun, dengan kelemahan ini, bukan berarti energi alternatif ini tidak akan pernah bisa kita gunakan lagi loh. Karena kita pasti bisa menemukan solusinya. Setelah itu, kita juga belajar mengenai Indonesia yang masuk ke dalam daerah Ring of Fire atau daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang masih aktif. Tak lupa, kita juga mengulang pelajaran mengenai kata hubung untuk kalimat persamaan, yaitu seperti
dan demikian juga. Dan kata hubung untuk kalimat perbedaan, yaitu tetapi, namun, dan sedangkan. Lewat cerita Abi dan Ibu, kita juga belajar mengenai genset dan cara kerjanya. Kita juga telah belajar mengenai kenapa genset berbentuk balok. Tentu saja, salah satu alasannya agar genset lebih mudah disimpan di seluruh sudut ruangan. Yeay, aku menang, kakak kalah. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Coba kemukakan apa perasaan kalian. Apakah kalian senang, bingung, atau kesal? Kalau kakak, jujur saja kakak kesal. Karena kakak dikalahkan Franz dalam bermain catur tadi. Namun, kakak senang dalam pelajaran hari ini. Karena kakak mendapatkan ilmu baru tentang energi alternatif matahari dan panas bumi. Kalau kalian masih menemukan kesulitan dalam pelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Kalisa, pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.